Dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah, mugi jidangan setoyo diparingi sehat walafiat, tetap diparingi panjang umur dan tetap istiqamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama pembacaan kitab Syama'il yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Da'ilallah Al-Habib Taufiq bin Muhammad Darabdah. Kepada beliau, fadhal fa'alikum masyhurah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ قس عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا سجنب Sivitas Akademik Keluarga Besar Universitas Islam Malang, mobil khusus Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI, Wakil Rektor Pertama Dr. Andes Haji Junaidi Mister, Wakil Rektor Kedua Nur Sadiq Askandar, kemudian Wakil Rektor Ketiga Dr. Insinyur Haji Badat Muwahid, dan hadirin hadirat Jamaah Majlisul Maulid Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 6 Syaban 1436 Hijriah, bertepatan dengan 23 Mei 2015, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila bab ba'dhil adhkari wal ad'iyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fi awqatin makhsusah. Bab yang menerangkan sebagian kalimat-kalimat zikir, sebagian kalimat-kalimat doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada waktu-waktu tertentu, ila an qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhatan fataraka fa'akhada bihima wa taraka ma siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan, dari gangguan jin, wa ainal insan, dan mata manusia, mata yang memandang dengan tidak suka, mata manusia yang memandang dengan hasud, dengan kebencian, dengan kedengkian, penglihatan yang tidak suka itu, Rasulullah berlindung dari pandangan yang seperti itu. Hatta nazalatil mu'awwidhatan, sampai pada akhirnya turunlah dua surat mu'awwidhatan, yaitu surat Qul a'udhu bi rabbil falaq dan Qul a'udhu bi rabbin nas. Dua surat ini disebut al-mu'awwidhatan atau mu'awwidhataini. Pada pekan yang lalu, pertemuan yang telah lalu, telah kita pelajari bersama tafsir atau penjelasan dari surat al-falaq. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan tentang surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul, katakan,
Wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Rabb artinya al-khaliq, yang menciptakan seluruh manusia. Bukan hanya menciptakan, Rabb di sini menciptakan seluruh manusia, kemudian menuliskan suratan takdir bagi makhluk atau manusia tersebut. Rabbin Nas, Malikin Nas, pemilik, raja diraja bagi seluruh manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menuliskan kehidupan dan suratan takdir bagi mereka. Kenapa? Malikin Nas, karena Allah raja diraja, karena Allah Malikin Nas, pemilik dari ciptaan tersebut. Ilahin Nas, Ilahin Nas, Tuhan bagi seluruh manusia. Tuhan artinya ilah, al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan benar, yang sebenar-benarnya harus disembah, yang sebenar-benarnya harus beribadah kepadanya. Ilahin Nas. Kemudian min syarril waswasil khannas, min syarri, dari keburukan. Al-waswasil khannas, al-waswas, al-khannas, ini adalah dua sifat karakter pada jin atau pada setan yang senantiasa menyertai setiap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadikum illa walahu qarin." Tidak ada salah satu di antara kalian illa, kecuali, lahu qarin, dia punya teman yang senantiasa menyertai dirinya. Ini maksudnya bukan teman beneran begini. Maksudnya adalah ada setiap orang dari kita ada setannya, yang al-waswasil khannas. Ini setan yang al-waswasil khannas. Waswas, membisikkan keraguan, membuat waswas. Setelah ragu, setelah waswas, setelah urung berbuat kebajikan, setelah urung untuk menahan dirinya dari buat dosa, kemudian al-khannas, setan tadi kemudian menghilang. Oleh sebab itu terkadang kita ketika terjerumus berbuat dosa, setelah terjadi baru nyesal, kan begitu. Kita ingin beramal, setelah waktunya lewat baru nyesal, ya Allah kenapa enggak tadi kita beramal, ya Allah kenapa saya terjerumus dalam dosa ini. Setelah terjadi terlambat baru menyesal. Inilah waswasil khannas, membuat ragu, membuat waswas, setelah terjerumus hilang setannya, kabur, bersembunyi. Minal jinnati wan nas. Terkadang yang membuat waswas, yang membisik ini dari dua golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin, golongan setan, golongan iblis, golongan makhluk halus, wan nas, dan dari kalangan manusia, dari golongan makhluk kasar. Ini salah satu doa atau surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya. An ummul mukminin Aisyah, dan dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi jama'a kaffaihi wa nafatha fihima wa qala wa qara'a bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatan thumma masaha bima istata'a min jasadihi فبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau berangkat ke pembaringan, artinya beliau sudah berada di tempat tidur, ceritanya tidur malam ya, mau istirahat mau tidur, jama'a kaffaihi, Rasulullah mengumpulkan kedua tangannya untuk berdoa seperti ini, wa nafatha fihima, Rasulullah meniup atau membaca pada kedua tangan tersebut, biqul huwallahu ahad, dengan surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan dua surat muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian wa masaha bihima mastata'a min jasadi, kemudian Rasulullah mengusapkan kedua telapak tangan beliau pada anggota tubuh yang dapat beliau jangkau. Fabada'a bi ra'sihi, maka Rasulullah memulai dengan mengusap dengan kedua tangannya, mulai dengan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhi, dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaf'alu dhalika thalathan, dan Rasulullah melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo diamalkan. Ayo diamalkan. Kita imbangi, kita sempurnakan majlis kita, kita sempurnakan salawat kita, kita sempurnakan doa dan munajat kita dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Ini mumpung gampang. Kalau mau tidur, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Ketika sudah di pembaringan, sudah di tempat tidur, kumpulkan kedua tangannya seperti orang yang sedang berdoa. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian usapkan mulai dari kepala, wajah dan seluruh anggota tubuh, dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa. Mudah ya? Mudah tidak? Sulit. Insyaallah mulai malam ini kita amalkan. Siap? Siap mengamalkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Siap mengamalkan? Kita mulai malam ini. Bila perlu kita mulai dari majlis ini. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, langsung baca qul huwallahu ahad. Hapus ya. 3 kali. Amalkan mulai sekarang. Ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah ada ilmu dan faedah bagi diri saya pribadi. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli.